entry. Sedangkan kat Malaysia ada lebih 500 produk hentikan sakit kepala. Kenapa kita cuma tahu Panadol je? Kita selalu bagi nampak. Sama yang ni, kau pergi bagi nampak supaya dia tahu kau ke tempat tu. Bila nanti dia perlukan, anak dia ada masalah tu, dia tak akan nampak orang lain. Dia akan nampak Panadol saja. Dan istilah dia nampak kau saja. Dekat pula tu rumah dia. Kau faham tak? Tak payah kau nak sibuk-sibuk pergi ke Tawau, Bangladesh, sama semua. Nak beritahu orang jauh-jauh tapi sekitar rumah kau tak tahu kau macam. Yang kedua, baru pelayas. Bila ni orang petang-petang naik motor, suami di depan, isteri di belakang ataupun isteri di depan, suami belakang dia serang. Bagi lagi. Bagi pelayas tu pula orang yang sama, rumah yang sama. Bagi pelayas. Yang ketiga pun sama. Bulan keempat, pelayas. Dua kali je pelayas. Yang kelima, pasal yang seterusnya bagi bulletin. Itu kita ada sedia nanti. Tapi kalau korang nak buat tim korang sendiri, boleh. Itu kami buat bulletin kecil je. Harga dia lebih murah daripada pelayas. RM1,000 keping RM30. So apa korang nak buat? Bulletin tu dia macam ni. Bulletin entry. Teknik-teknik mengajar anak yang malas belajar. 8 teknik. Bawa dia. Bagaimana cara nak buat anak yang susah dengar cakap? Pergi bagi sekat rumah lagi. Kau rasa dia buang tak? Pelayas tadi mungkin dia buang. Plan dia letak. Ini dia tak akan buang. Sebab tips. Dalam siap-siap dia bagi anak dia baca. Kau baca ni, kau ni pemalas lagi. Kau faham tak? So itu minggu pertama. Yang dan seterusnya, setiap 2 minggu bagi dia bulletin berbeza. Misi dia 3 bulan. Bagi bulletin je. Kenapa? Kita nak macam mana dia tadi. Kita ingat. Bila, kenapa? Selalunya start bulan 6, jualan entry sangat mendadak naik. So, mak ayah akan start risau. Misi korang sebenarnya bulan 6, diorang semua tak akan beli. Kalau tak beli pun 1,000 orang, ikut kajian 10% akan beli. 100. Korang tak perlu pos. Sebabnya kenapa tak perlu pos? Sama kau kat depan, kau kat belakang naik motor je. COD double si 3,500. Misi je bulan 6. Sekarang ni masa bagi nampak dulu. Sebab selalunya bulan 6 ke atas mak ayah akan risau gila. Sekarang ni macam nanti lah. Kasi para ayah lah. Yang beli sekarang ni memang orang yang ada duit je dulu. Yang memang risau sangat anak dia. Selalunya diorang beli bukan sebab anak dia exam. Tapi anak dia yang lama bercakap, yang dengar dia cakap. Tapi bulan 6 ke atas yang peperiksaan semua akan risau gila. Ini misi dia. Misi korang bulan 6 buat duit gila-gila. Tapi kalau kau tak buat dari sekarang bagi tunjuk, macam mana orang nak beli bulan 6? Contoh Jekyll. Dia fokus. Dalam satu tahun ada 3 fasa bulan. Bulan pertama bulan kemuncak. Bulan kedua bulan mendedahkan. Dan bulan ketiga bulan risiko. Okey Jekyll, bila ke bulan kemuncak dia mengutip duit sangat banyak. Raya. Betul? Tapi raya bulan 6 kan? Bila kau nampak Jekyll akan start tunjukkan koleksi raya ni? Dia buat dia sekarang. Mungkin dia tunggu bulan 6. Sebab dia nak bila sampai raya nanti, orang tak akan pilih jenama lain. Sebab kau dah balik-balik tengok Jekyll. Itu tujuan dia. Dia buat awal. Ini dipanggil bulan pendedahan. Bulan pendedahan bagi Jekyll bulan 1, 2, 3, 4. Entry pun sama. Kemuncak bagi entry adalah bulan 6 hingga bulan 10. Sepatutnya bulan 1 hingga bulan 5 kau dedahkan kepada diorang yang pernah rasa saya ada masalah sakit kepala dan sakit kepala baru beli. Bila bulan risiko Jekyll? Lepas raya. Peraya dia saya kurang. Tapi hasil yang dia dapat masa kemuncak ni dia cover 1 tahun. Gini tak? Kemuncak bagi entry risiko bulan 11, 12 dan juga 1. Cuti sekolah dan baru buka sekolah. Dia memang risiko di sini. Pilih yang ni? Korang bincang apa patut dengan tim korang tadi ni semua. Lepas tu habis.